Ini bagian yang paling gue suka. Lagi duduk seperti ini, dipandang. Wow! Itu cewek-cewek BSP. Hey yo yo, AWN timku semuanya, dimanapun kalian berada, selamat datang di YouTube channel Babang Alif W Enegasia. Nah, jadi pada video kali ini kita akan seperti biasa, seperti akan mereaction atau melihat ya update-update dari ade onlineku ya yang dibuat oleh fanbase BXB ya. Masih seputar dengan lagu terbarunya yang Inikah Cinta ya. Kita akan lihat bersama-sama ada apa sih update-update terbarunya. Ya udah guys, langsung aja kita ke kontennya ya. Let's go nya. Nih nih nih. Asik. Udah ganteng, sispek, wow itu dong sispeknya. Aduh, menyapa dirinya. Wah, mengenang dirinya. Gua sih yakin ya di bagian itu tuh, wow, bikin kalian para cewek-cewek BSP tidak berkedip-kedip gitu ya. Wow, itu membara sekali ya guys ya. Asik. Oh ini kah cinta, cinta pada jumpa pertama. Rasanya cinta, oh ini kah cinta. Asik. Lagunya bener-bener candu, fun, bahagia gitu kan. Ini kah cinta. Itulah cinta yang sebenarnya, saling mendukung gitu ya, saling bikin bahagia, tidak bikin rungkat atau masalah. Wah, pas bagian ini cool banget si Onyo ya, gila, gila. Widih, jadi samping nih fotonya. Waduh, yang ini dong, itu si speksnya. Gila, gila, gila ya. Pokoknya di video klip ini bener-bener wow, menunjukkan jati diri Onyo yang udah seperti ini ya. Perubahan yang sangat amat drastis dari tahun ke tahun gitu ya. Wow, 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 wow. Asik, ada momen sama Anet nih. Cek. Uhuy, udah lama ya gak ngeliat mereka berdua gitu ya. Asik. Doakan saja lah cepatlah pertemuan mereka. Ada videonya, ada project atau apapun itu lah ya. Pasti ya menebus rasa kerinduan-kerinduan kita semua lah ya. Karena mau bagaimanapun Onyo sama Onyo ini sama-sama bisa menginspirasi banyak orang dengan karya-karyanya. Waduh, versi ini dong, gila. Ini photoshootnya ya. Waduh, badai, badai. Kita lihat lagi. Buset. Ade online gue sudah amat pesat sekali ya. Perpaduan antara Michael Jackson dan Bruno Mars. Jadilah seperti itu. Wow, 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 wow. Waduh, ada versi jedak-jeduk nih. Gua suka banget sama versi ngejedak-ngejeduk. Oke, kita lihat bersama-sama seperti apa hasilnya. Widih, BPPO dancer ya, Bu. Speknya Onyo nggak nahan ya, nggak nahan. Pokoknya gila-gila ya dari style rambutnya, fashionnya, si speknya lah aku buncit gitu ya. Gila-gila karena Onyo ini kan emang sering olahraga, sering nge-gym juga. Jadi sangat amat wajar kalau badannya bagus dan dijaga juga pola makannya. Kalian juga bisa, yang penting atur pola kehidupan kalian. Jangan makan yang bikin-bikin gimana ya, kayak penyakit atau apapun itu. Pokoknya diatur-atur lebih baik lah. Ini bagian yang paling gue suka. Lagi duduk seperti ini, dipandang. Wow! Itu cewek-cewek BSP. Tenang, cewek-cewek BSB semuanya udah diwakilkan sama Bang Alif WN ya. Oke. Buset, itu kenapa awas di belah gitu ya jaketnya gitu kan. Jadi kan kayak bikin kelepek-kelepek ciwai-ciwai gitu. Pokoknya bagian yang Onyo pakai outfit hitam duduk di kursi itu bagian yang gue suka banget. Gila, badai, gak nahan ditatap seperti itu kan. Cewek-cewek BSB udah lah ngaku aja. Pasti kan kayak pas bagian itu kayak udah kebaca sama gue, walaupun gue cowok, gue tau lah ya gimana
karakter wanita ketika ditatap sama idola cowoknya gitu, kayak wow pasti the best. Oke, jedak-jeduk lagi. Asik. Wah. Gua tepuk tangan sama editor ya. Uset. Bisa dibikin slow-mo dong. Gila nih, keren nih. Anjas. Ini editornya sumpah. Gua patut apresiasi nih. Bisa-bisanya di bagian ini dibikin-bikin slow-mo gitu ya. Jadi, para-para cewek BXB, mana tahu lihat godaannya gitu kan. Oh. Roti sobek yang membara tuh ya. Gua sih yakin kalau kalian dikasih roti sobek seperti itu, nggak dimakan, dimuseumkan. Asik. Ini versi MOP musik. Pas bagian gininya. Wah. Gila, gila dance-nya pas bagian begininya. Itu kayak lentur-lentur manja. Kalau aku dibuka perutnya, buncit dong, aduh kelihatan tadi. Sorry. Oke, ini versi apa nih? Oh, ini lebih ke foto-fotonya ya. Widih. Pakai hoodie dan celana pendek. Outfit yang sangat simple buat nongkrong-nongkrong atau buat main kemana. Karena itu yang lebih nyaman dan lebih enak gitu. Praktis aja, nggak usah ribet-ribet. Jadi bisa kalian ambil tuh rekomendasi buat outfit kalian nanti ketika berpergian. Waduh, ada momen berdua nih. Di sahur MOP. Itu Onyo mandangnya bener-bener dalam sekali ya. Kayak cinta banget gitu loh. Jadi bikin kita semua tuh kayak kangen sama momen mereka gitu ya. Aduh, percepatlah project mereka, pertemuan mereka. Aduh, pasti pengen aja gitu ngeliat Onyo seneng lagi ketemu Anet, begitu pun Anet seneng lagi ketemu Onyo. Pasti kita semua mengharapkan hal itu gitu ya. Ya semoga cepatlah dan semuanya semoga baik-baik selalu lah ya. Karena ini mereka berdua sekali lagi menginspirasi anak-anak muda Indonesia ini. Ini luar biasa ini. Ya oke, teman-temanku semuanya, jadi segitu aja. Kita udah bersama-sama ya melihat atau reaction update-update terbaru dari Ade Onlineku ya. Yang dimana ini temanya masih di karyanya kemarin itu yang ini, Kak Cinta. Wah, itu semuanya keren banget, menggoda banget. Wah, pasti jiwa-jiwa IBS udah kelepek-kelepek manja. Tapi tenang aja, semua ekspresi cuy-cuy BSB sudah Alif Wen wakilkan ya. Seperti itulah kira-kira kurang lebihnya ya. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah nonton dari awal sampai akhir. Pokoknya kalian sehat-sehat terus. Ya udah gitu aja. Gue Alif Wen, ingat tiga katanya, stay with action. Sampai jumpa guys di next video selanjutnya.